Oke guys, kita jalan-jalan ke Giant. Kita jalan-jalan ke Giant. Gue mau ke tempat yang kuning-kuning itu tuh. Ya, ini gue di Giant BSD. Giant BSD Tangerang. Nah, ini gue mau kemari mau cari-cari ban. Kebetulan ban mobil gue sudah botak. Sudah tipis, sudah hampir mau 4 tahun, makanya harus diganti. Nah, ini namanya Big Quick ya. Big Quick, gue sih belum pernah ganti ban tuh di Big Quick. Katanya di sini bisa ganti ban, bisa spuring, bisa balancing, bisa ganti oli, ganti aki, macam-macam guys ya. Ini kebetulan kalau nggak salah baru buka di Giant. Sebenarnya kalau di daerah Tangerang kalau nggak salah ada di Alam Sutra, di Ion Mall juga ada. Ya, ini ada Giant juga, banyak tempat makan ya. Ini parkirnya nih guys. Nah, ini karena selama bulan apa ya, bulan ini ya, bulan Maret nih, suka ada promo. Karena ada promo, mereka masing-masing ke promo macem-macem. Kali ini ada diskon promo. Waktu pembukaan malah dia promonya buy one get one guys, tapi hanya 2 hari dan 25 ke 26 pendatang pertama ya. Jadi bisa beli ban satu gratis satu. Tapi katanya itu udah ngantri sampai subuh, guys. Nah, ini gua mau yang ke sini tuh. Eye catching kuning-kuning nih. Ini namanya Big Quick ya. Big Quick ya. Kita mau lihat ban, mau ganti ban. Lihat mana nih guys? Oh, sini. Nah, mudah-mudahan gak rame ya guys. Kalau nggak salah pembukaan katanya rame. Wah, di sebelahnya salon mobil. Ini dia nih guys. Tuh ada ruang tunggunya. Kita parkir dulu. Tuh. Bisa spuring, bisa AC. Bisa ada jual velg juga, ada jual ban. Tuh guys, kita parkir dulu ya. Cicilan 0 bulan. Eh 0%. Keren juga ya guys. Tuh harga ban. Oke, itu dia. Bisa ganti oli Big Quick. Ini yang di dekat Giant ya guys ya. Jadi bannya udah botak nih tuh. Bannya botak, jadi harus ganti biar aman. Nah. Ini ada cicilan 0% ya? Ada, Pak. Wah. Bank Mandiri, BNI sama CIMB. Wah, ada cicilan 0% kok. Oh, guys. Jadi ada layanan disinfektan ya. Tuh. Per mobil. Tapi kalau nggak salah ganti 4 mobil atau apa ada gratis itu, ya. Mari. Dapatkan diskon khusus. Wah, itu ada ruang tunggunya ramai di sana. Guys. Macam-macam bannya. Keren ya. Ini baru-baru soalnya guys, baru buka. Alat-alatnya juga canggih-canggih. Keren tuh. Di atas ada stoknya. Guys, disarungin dulu iniannya, joknya. Jadi ntar di itu ya, disinfektan juga ya? Iya, disinfektan. Oh, udah free, Pak. Udah free kalau pergantian 4 ban atau emang ada promonya? Minimal 2. Minimal 2. 2 sama ambil paket servis ganti oli itu juga pro, juga free. Oh, free juga disinfektan ya. Wah, enggak. Seumpama nggak dapat yang free itu bisa juga beli ya? 78.000. Oh, tuh guys, setirnya juga disarungin, persnelingnya juga disarungin, semuanya disarungin guys. Terus sih mantap. Jadi ini gue yang kemarin yang ada di Giant. Mantap ya. Kita mau ganti ban, guys.
Wow, dicek. Semua dicek lampunya. Padahal kita mau ganti ban doang. SOP ini, SOP. Semuanya di sarung-sarungin. Naik guys. Bannya. Lupa semuanya. Nanti gantinya ban Continental. Ini buat buka, ini buat ini balancing ya, Mas. Ini balancing ya? Nah, ini balancing dulu. Tuh. Jadi habis dari situ bannya diganti, dibalansin dulu, baru nanti spuring, spuringnya sebelah sana guys. Nanti pentilnya ganti baru ya Mas ya, pentilnya diganti baru. Gantinya ini, kita dipasang lagi di sini guys. Di atasnya. Gitu, ini ngecek tanpa rem. Ini gimana? Yang muat yang ukuran 4 mm. Oh, gimana maksudnya cara muatnya? Oh, itu berarti udah tipis. Nah, dia maksudnya kategori 4 mm, kalau kasih 5 dia enggak muat. Oh, jadi kalau harus diganti. Minimal ganti kan di 3 mm kan enggak muat sih. Ini tinggal, Pak. Ini 5. Oh, jadi udah masuk kategori kuning. Udah ngedeketin ke merah. Oh, gitu. Kalau merah harus ganti. Harus ganti. Oh, gitu, guys. Ada indikatornya. Ganti ban ini. Ini buat balancing. Ini. Kalau sama berarti sama loh, 00. 00 sama tuh. Berarti udah pas. Oke, nah ini nanti puring bagian sini, guys. Puring ban. Oke, nah ini lokasinya. Kalau mau dapat informasi, bisa nanti mampir ke ini, ke Instagramnya, ya. Oh, oke, sampai ketemu lagi guys. Lagi dikerjain ban. Sudah ganti guys, nggak botak lagi. Disinfektan ya? Iya pak. Oh, tapi aman ya? Aman pak. Aman ya, bahannya aman ya? Bahannya aman guys, nggak ngerusak. Ini ya material ya. Oke. Penting aman guys. Tinggal masuk puring ya guys. Pasang alat puringnya. Selesai deh. Oke. Siap guys. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya guys.